geger. Rizky Bilar ngaku gak pacari Lesti Kejora bikin nangis netter. Kedekatan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora memang membuat heboh publik. Bahkan keduanya kerap dijodoh-jodohkan oleh penggemar. Meski sering bermesraan bak sepasang kekasih, Bamun Rizky Bilar malah mengungkap fakta hubungan yang sebenarnya dengan Lesti. Menariknya, pesinetron Topeng Kaca ini tampak blak-blakan tentang hubungannya dengan Lesti di channel YouTube milik Sule. Rizky Bilar menolak jika dirinya disebut berpacaran dengan Lesti Kejora. "Kita nggak ada embel-embel pacaran," kata Rizky Bilar. "Berarti Rizky Bilar dan Lesti saat ini lagi penjajakan?" tanya Sule. "Penjajakan," sahut Rizky Bilar. Namun saat Sule menanyakan pernikahan, Rizky Bilar pun mengaku dirinya tak mau terburu-buru menikah. "Kita bukan hanya mengawinkan dua insan, tapi dua keluarga. Kalau nikah kan berharap sekali seumur hidup dan pengin dapat pasangan yang sehidup semati," kata Rizky Bilar. Walaupun tak tahu siapa sosok wanita yang akan menjadi pasangannya kelak, Rizky Bilar membongkar jika hubungan Lesti dan keluarganya cukup baik. Responsnya positif sejauh ini, alhamdulillah. Apalagi Lesti orangnya bisa membawa diri. Dia termasuk sosok perempuan yang bisa ambil hati orang tua. "Dan itu salah satu nilai plus yang saya ambil," terang Rizky Bilar. "Saya selalu berharap yang bukan hanya menyayangi saya tapi menyayangi keluarga saya juga," tandas Rizky Bilar.